بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى موضع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصلني لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana biasanya Kita awali ta'alim kita dengan pembacaan salawat dustur Yang insyaAllah akan disampaikan Oleh al mukarromul mukhtar Ustaz Ramdun pada beliau kami اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد عظيم وعنعيم وتفضل وبارك بجلالك وجمالك على زين عبادك وأصرف عبادك أسأل العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومن والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا

ورضي الله تبارك وتعالى ان ذوي البحر الذي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا ابي بكر وعمر الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وبرامج رسول الله صلى الله عليه وعليه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mari kita baca surat Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah. khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kubur mereka semua Allah jadikan rawdah min riyadil jannah dan keluarga kita jamaah kita <coughs> yang saat ini dalam keadaan kurang sehat agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna juga kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya Allah jaga kesehatan kita Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita ala hadhihi aniyah wa khususan li muallif hadzal kitab وعلى ما نوصلك الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami Al Wiqayah Ketua Masjid Jami Al Wiqayah Bapak Ustaz Nur Jaya Bapak Herlambang Bapak Harian Madianto dan segenap pengurus yang lainnya <coughs> juga yang saya hormati para asatidah di antaranya Ustaz Arif Khairuddin, Ustaz Kiai Imam Wahyudi, Ustaz Ramdhani, Ustaz Ahmad, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Khamsin, Ustaz Haji Ma'mun, Ustaz Nur Syautiri, dan para asatidah yang lain, juga yang saya hormati, para orang tua kita, para sesepuh serta para tokoh masyarakat di antaranya pembina daripada Masjid Jami' Al-Qayah Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Nasir orang tua kita Bapak Haji Sutarman, Bapak Haji Haryono, Bapak Haji Nurjana Gaus dan banyak para orang tua kita yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu juga yang saya hormati para hujjaj hadirin bapak-bapak sekalian juga para remaja serta hadirat ibu-ibu seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah wa syukrulillah <coughs> pada pagi hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita Lalu kita duduk bersama di salah satu taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan harapan dan kita yakin Bahawa duduknya kita di majlis ilmu ini Mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in Al-Nawawiyah للإمام النووي الدمشقي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدى من نفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين قال أي الرجل فأخبرني عن الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمار عن أمارتها وفي روايه: عن أماراتها بالجمع قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحُف وأن ترى الحُفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم الى اخره والله تعالى اعلم بالصواب Hadirin sekalian, selanjutnya <coughs> masih di dalam hadis yang kedua dalam pertanyaan malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berguru dan menjadi murid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi di sisi lain Malaikat Jibril sebagai muallim atau guru yang mengajarkan kepada para sahabat. Datang kepada Rasulullah dalam hadis yang kedua ini, Jibril dalam bentuk manusia, seorang pemuda yang gagah. Setelah bertanya tentang tiga daripada fondasi Islam, mal islam mal iman kemudian mal ihsan maka yang keempat malaikat jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa akhbirni saah <coughs> ya rasulullah ceritakan aku kabarkan kepadaku anis saah tentang kiamat as saah Dan disebut juga as-sa'ah, kalimat di dalam Al-Quran yang merupakan nama lain daripada hari kiamat as-sa'ah. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah ya, ketika menyebutkan tentang kiamat, kejadian pada hari kiamat dengan kalimat as-sa'ah. يسألونك عن الساعة أيانا مرساها مريكا تاتا قبدام يا رسول الله برتانيا تنتان هاري كيامات أيانا مرساها كابانية ترجعين وأن الساعة القيامة وأن الساعة آتية لا ريب فيها أييه لنسونجوني هاري كيامات الساعة Dia pasti akan datang, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan banyak kalimat-kalimat lain di dalam Al Qur'an. As-saa' ayan ah. Ay waktu maji'iha, <tuh> yang dimaksud ditanyakan oleh malaikat Jibril di sini tentang kiamat itu ayan waktu maji'iha yaitu kapan waktu kedatangannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab untuk urusan pertanyaan yang terakhir ini tentang hari kiamat. Jawaban Nabi beda dengan jawaban-jawaban sebelumnya. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya Itu beliau sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui daripada yang bertanya. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Apa maknanya? Ai kilana sawa'un fi adamil ilmi bi zamani wuqu'iha. Kedua-duanya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril sama-sama tidak diberikan pengetahuan atau tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. As-Sa'ah. Kalau diartikan As-Sa'ah ya di dalam bahasa Arab dalam mufradat As-Sa'ah artinya jam. Di dalam kepercakapan sehari-hari sa'ah juz'un min arba' wa ishrina sa'at ya. Waktu jam Jam itu bagian daripada 24 jam ya, Sekarang nih Jam berapa sekarang? Jam 5 lewat 3 Sa'ah ya. Kamis sa'atul an Gitu ya. Ustaz Arif Khairuddin, guru saya waktu di Malang, guru bahasa Arab. Ustaz Arif. Ya. Kami sa'atul an, itu ingat waktu diajarin dulu. Ya. Jam berapa sekarang? Itu sa'ah dalam pengertian di sini adalah bagian, juz daripada 24 jam. Wajuz'an minal laili wal nahar. Sa'ah jam juga merupakan bagian dari waktu antara pagi dan malam. Yeah. Tetapi kenapa hari kiamat punya nama lain? Bahkan lebih banyak ketika orang bertanya kepada Nabi, kalimatnya as-sa'ah. Di sini, contohnya, fa'akbirni anisa'ah. Ya. Kemudian juga pernah Nabi ketika berkhutbah khutbah Jumat. Nabi lagi khutbah Jumat, tiba-tiba datang seorang lelaki. <tuh> Setelah dia sholat dua rakaat dengan ya salat rakaatain khafifatain disebutnya. Dia duduk Nabi lagi khutbah Jumat, dia bertanya. Bahasanya ngomong, Ya, ini contoh yang kurang sempurna di dalam hari Jumat bagi orang yang sedang mendengarkan khutbah karena sunnahnya adalah mendengarkan khutib mendengarkan khutib yang sedang berkhutbah khutbahnya khutib itu yang sunnahnya jadi maka sempurnanya adalah al-insat yaitu as-sukut ma'al-ilgha ya. jadi dengerin diem mulutnya pasang kupingnya nah itu yang disebut al-insot hukumnya sunnah nah dalam kejadian ini ne nanya dia ya, mata sah ya rasulullah oh, nabi lagi khutbah tiba-tiba dia nanya nabi tapi ada gak kira-kira di kampung kita lagi khutbah jumat ada yang nanya. Yang pertama pasti reaksinya jamaah pada yang apa ya? Nengok sahabis itu. Nggak sopan gitu. Ya. Emang kurang bagus tadi dari segi etika sebagai makmum. Ya. Tapi di sini dalam hadis di sini Nabi menjelaskan hukumnya. Bahwa tadi hukumnya sunnah dia tidak wajib. Nanya, mata sah sa ya Rasulullah. Tuh, ditanya Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Nah, karena Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Ya. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tidaklah Nabi meninggalkan dunia ini. Allah angkat ruhnya ilar rofiqil a'la, melainkan semua. apa yang menjadi rahasia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hari kiamat kata ulama tapi nabi wa amara katmah nabi disuruh nyimpen sembunyiin simpen aja dah jangan sebarkan sekalipun jangan diomongin nah dari segi keilmuan nabi dibedakan diberikan juga tapi untuk urusan kiamat jangan ngomong sekalipun itu ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Maknanya itu menunjukkan kemuliaan dan tingginya derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. orang nanya mata sah. Sa Nabi jawab lagi, lagi khutbah tuh. Jadi terjadi istilahnya percakapan dalam khutbah. Ma'adat Ketika orang nanya kiamat yang terpenting maka Nabi jawab. Ma'adat talaha. Ditanya hari kiamat karena Nabi nggak tahu, Nabi kembalikan balikin dengan sesuatu yang lebih pas. Urusan ngomongin kematian, bukan cuma diomongin mati-mati. Gue tahu gue bakal mati. Ia mancing jalan terus, Yoget iya, macam-macam ya. dah. Nah, bukan. Ya. Ketika orang itu bertanya tentang kematian atau hari kiamat, maka kata Nabi, ma'adat celah. Apa yang sudah kau persiapkan untuk kematianmu. Ya. Karena sa'ah diartikan juga kiamah. Berarti mati. Ya. Itu dalam hadis Nabi ada. Iza matal abdu, qad qamat qiyamatuhu. kalimatnya. Ketika seorang mati, ada orang mati. Berarti telah datang kiamatnya. Bahkan dalam riwayat lain kalimat jelas. Idza mata abdu qad qamat sa'atuhu. Nah, dua riwayat di antaranya. Apabila mati seseorang, mati nih, ada orang mati gitu. Berarti telah datang baginya as-sa'ah atau kematiannya, kiamatnya. Ya kiamat lah bagi dia. Maka Nabi balikin, Ma Apa yang kau persiapkan untuk kematianmu, untuk kiamat? Dia jawab lagi nih, Hubbullah wa Rasulah. Cintaku kepada Allah dan Rasulullah. Maka yang terakhir Nabi jawab, Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Rasulullah SAW. Nah, maka dalam kejadian ini, kata ulama' dari situ, Ya dulu ala annal insad mustahab. bahwa diam dengerin itu hukumnya sunnah dan itu yang paling sempurna. Meskipun seandainya ada orang ngomong ngobrol, Diemin aja udah. Jangan kita bahkan ngikut nimpalin, bagi ya. omongan ngobjek nah nah nah. nah kan gue nimpalin dikit lumayan, ada duit apinya gitu nih. Ada duit denger, ya, lagi khutbah, ya. Diam aja udah. Dia yang ngobrol, Fakot lagaut kata Nabi dalam hadis lain. Makanya disampaikan sama Bilal. Ya, diingatkan itu tapi dalam bentuk bahasa Arab. Siapa yang berbicara ketika khotib sedang berkhutbah. Fakot lagaut. Fakot ay fakot lagauta. Maka sungguh engkau telah sia-sia Jumatmu. Nah, sempurna. Sebab ibadah yang paling luar biasa, solat yang paling tinggi kedudukannya adalah solat Jumat. Makanya kaya apa aja ada wabah kejadian sholat jumat di dalam masjid tidak boleh tidak ada tetap harus ada jumat saya sering sampaikan ya. tidak boleh taktilul Jum'ah fil masjid libur libur jumat di masjidnya ada itu Ya mungkin bisa diperhatiin bagi yang masjidnya masih tutup, buka aja udah. Karena masjid itu haknya siapa? Pengurus, Jabat nggak ada, ada urusannya dia, ya. Bahkan ketika dia sudah melarang satu kegiatan, contohnya sholat Jumat, tuh, ya. Yang tidak boleh ke masjid atau sholat Jumat itu adalah orang-orang yang sakit, al-marid, wal orang yang takut, khawatir, ya udah jangan sholat. Adapun Jumatnya tetap ada, ya. Seandainya nggak boleh banyak, nggak boleh besar-besaran. Pokoknya bikin Jumat sampai di dalam empat madhab ada perbedaan dalam masalah, masalah jumlah bilangan. Kita madhab Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, seandainya orang yang mengikuti madhabku lihat dalam kitab Madhabul Arba'ah. Seandainya orang yang mengikuti madhabku, lalu dia kekurangan jumlah bilangan apa namanya jamaah ya, bukan personil, namanya Maka ya juzu taklidul madhabul Boleh dia mengikuti madhab lain yang paling sedikit jumlah bilangannya Imam Hanafi dalam madhabnya Imam Hanafi empat empat dengan imam empat tuh. Seandainya ada yang ngelarang masjid, bikin juga biar kata cuma lima orang. Ini ya kan udah lebih tuh, lebih atuh dalam mazhab Imam Hanafi. Dari awal saya terkenal begitu tuh. Semestinya jangan enggak sholat Jumat, bikin aja dah. Kalau ngamak terbuka, turuan bahasanya. Pengurus ada berapa? Sepuluh, cukup udah bikin. Tuh, karena tidak ada sejarahnya Jumat libur. Dan jangan salah patokannya kadang no masjidil haram. Gagak libur. Bikin juga dia. Meskipun dalam jumlah yang sedikit. Ya. Ini benar ya. Masuk ke Jumat benar gak? Karena pas berhubungan dengan apa tadi? Orang bertanya kepada Nabi. Nabi sedang berkhutbah. Bertanya tentang as-sa'ah. Ya. Mata as sa'ah. Nah, maka Nabi jawab apa yang kau persiapkan. Kata dia, cinta Allah dan Rasulnya maka engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai maka menunjukkan sempurnanya orang yang melaksanakan Jumat adalah dengan benar-benar mendengarkan khatib. nah di dalam kejadian lain pun pernah ya, ada orang datang kepada Rasulullah saw nanya tentang kiamat kalimatnya asah nah, itu ya kan contoh-contohnya di sini sebutin ya inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahu mata qiyamus saah mata qiyamus saah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang lalu bertanya kepada Nabi, Mata kia Musa, ah? kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah? Yang kedua, ya, jadi pertanyaannya berurutan nih. Wa inni qad alqaitu habbati fa sama tumtir. Yang kedua ditanya lagi. Aku sudah tebarkan bibit-bibit di pekarangan kebunku, Bibit apaan? macam-macam dah ya tuh, bibit buah apaan tuh, apel apa, apel apa, apelnya apa alpukat, alpukat apa yang lagi tenar, mentega eh gitu, macam macam dah ya tuh, bibit yang lain-lainnya, kapan nih hujan, kering aja, bertanya tentang hari kiamat, bertanya kapan turunnya hujan. wa hamlum wa imraati wa hamlu raati. zakarun am unsa yang ketiga nanya isteriku sedang mengandung kira-kira laki atau perempuan ya Rasulullah yang selanjutnya nanya lagi wa ma a'malu ghadan dan besok apa yang saya kerjain ya Rasulullah maksudnya aminal halal amil haram. Apakah besok yang saya kerjain ini yang halal atau yang haram? Kalau perintahnya jelas, disuruh kita yang halal, Tolabul halal wajib kata Nabi. Wa aina amut? Nanya lagi terus. Dan di mana aku akan mati? Ya, apa dijaga Karsa, apa di Sukabumi, apa lagi di puncak lagi nginep? Ya, enggak tahu dah tuh pokoknya. Apa lagi di mana-mana, di tempat lain, apalagi di Jawa, apalagi di tempat lain lah. Wah, Nabi kan enggak tahu itu semua. Fa nazala qawluhu sallallahu alaihi wa sallam ta'ala, maka turun ayat Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ah ini dia. Jibril nanya kepada Nabi, Nabi jawab mal mas'ul 'anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Sebab urusan kiamat tidak ada yang tahu kata Nabi. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah katakan. Inna Allah indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui ilmu sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat. Karena Allah yang menciptakan alam. Maka kapan hancurnya alam ini. Hanya Allah yang mengetahui. Nah, itu ayatnya kan Ayat itu turun tuh menjawab semua pertanyaan tadi. Ya, kan pertama dia nanya tuh, mata sa'ah kata Allah, innallaha indahu ilmu sa'ah. Sungguhnya hanya Allah yang mengetahui tentang kapan hari kiamat terjadi. Kemudian apa lagi? Wa yunazzilul ya. Kemudian hanya Allah yang tahu pastinya kapan hujan turun. Makanya BMKG kan gitu namanya itu. Nyebutnya apaan? Hari ini kepastian apa ya? perakiraan. Hati-hati kalau dia bilang kepastian, dia berarti sudah merasa merasa dirinya punya kekuatan seperti Allah. Nah, untuk bilang jangan. Makanya kalimatnya perkiraan, kan gitu. Tidak ada yang tahu kapan. Ya. Waham tadi ditanya yang ketiga, istriku mengandung. Ada karun am unsa. Wajalamu ya ma fil arham itu sambungan ayatnya. Inna Allah indahu ilmu sah. Wajunazilul kaisa Allah yang nurunin hujan. Ya semuanya Allah yang tahu. Wajalamu ya ma fil arham. Ditanya laki pe perempuan. dan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Laki apa perempuan itu kita serahin sama Allah. Kalau orang periksa melihat namanya apa itu? USG itu cuma perkiraan juga. Hati-hati. Ya. Jangan percaya banget, yakin banget. Meskipun USG-nya sekarang udah transparan ya, kayak beneran itu. Dulu kan cuman abu-abu doang tuh begitu. Hati-hati, ya. Bisa jadi yang keluar lain. Ya, makanya tetap akidah kita harus yakin kepada Allah, serahin sama Allah dah. Kalau pengennya laki minta yang banyak sama Allah, minta dah. Ya. Udah minta yang kita pengen. Seandainya yang dikasih itu juga alhamdulillah. Karena setiap anak yang lahir laki atau perempuan dia membawa rezeki bagi orang tuanya. Jangan tidak bersyukur, jangan gerutu apalagi kesel. Dalam kitab Irsyadul Ibad bukan yang biasa kita baca, ada lagi kitab Irsyadul Ibad versi lain, pengarangnya lain. Ada orang punya anak perempuan mulu. Kalau anaknya ada perempuan mulu, pengennya anak apa nih? laki. Ini orang nggak beriman, orang nggak beriman jangan ikutin. Saya pengen banget anak laki nih. Kalau nggak lahir laki, mendingan nggak usah beranak aja dah. Emang udah bunting, Eh ya bunting apa? Mengandung, hamil. Ya. <laughs> orang dulu gitu kan, orang dulu. Ya lagi bunting, ya, orang kampung ngomongnya gitu. Kita orang kampung. Udah hamil, dia ngomong begitu. Lahir bukan manusia lahir. Alhamdulillah. Karena tadi itu tidak menerima takdir ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir buaya yang lahir keluar. Alhamdulillah. Makanya jangan pernah. Kan kadang ada ya remaja-remaja yang baru banget menikah kemudian dia pengen ada punya keturunan ya boleh punya keinginan minta orang kita punya pengen ada yang tempat kita minta Allah nah, ada pun tar, ketika takdirnya ketentuannya beda nah kita serahin sama Allah Allah yang ciptain mungkin Allah Allah yang maha tahu bahwa mungkin dengan anak yang dilahirkan inilah ada kebaikan di dalamnya. keberkahan dan semua kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan, kebaikan. Dinanya apa lagi tadi itu? Wa ma a'milu ghadan. Wa ma a'malu ghadan. Masih dalam satu ayat. Wa ma tadri nafsun bi wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang tahu dia bakal ngerjain apaan besok. Maka belum tahu, iya, hidup aja belum tentu mengerjain apaan. Jadi nggak ada yang tahu kapan dia bisa ngerjain rencana, iya. Tapi kepastian dia bisa ngerjain apaan besok, maka diserahkan kepada Allah. Rencana, sampai perkiraan tadi semua rencana, boleh silahkan. Bahkan itu diperintahkan masuk di dalam hadis pertama, rencana itu niat-niat baik suruh banyakin. Seandainya itu niat udah banyak di sini niat baik, mata ala niati. Kan kemarin begitu. Belum sempat tuh niat-niat baik dikerjain terlaksana tapi udah keburu meninggal, maka matinya dengan membawa pahala dari niat yang udah diniatin itu seakan-akan dia telah melakukannya. Ya. Wa aina amut. Nanya yang terakhir, dan kapan dan di mana saya akan mati? Ya Rasulullah tidak tahu juga, maka turun ayat alif. Masih dalam sambungannya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi tamut. Dan tidaklah seseorang pun tahu di bumi mana, di kampung mana, di tanah mana dia bakal mati. Ya, ada orang pergi umroh atau pergi haji. Kalau pergi haji, pengennya nggak balik, apa balik? Ulang, kenapa itu kegembiraan bagi keluarga? Alhamdulillah, punya orang tua yang udah melaksanakan ibadah haji membawa keberkahan, tapi ketentuan Allah meninggal di sana, dikuburin di Mekah. Gak ada yang tahu, ya? Gitu. Maka kata Nabi. La katanya. Tidaklah mati seseorang, tidaklah dikubur seseorang di satu tempat melainkan disitulah memang tanahnya diambil untuk diciptakannya. Oh yang mati pondok ranggon tuh emang tanahnya pondok ranggon semua udah. Ya. Nauzubillah ya mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, keluarga kita. Allah sehatin semua. Amin ya rabbal Amin. Jadi enggak ada yang tahu tuh. Maka lima pertanyaan tadi yang turun di dalam surah Luqman ayat 34 disebut oleh Nabi mafatihul ghaib khamsah kunci-kunci gaib, kunci sesuatu tentang yang gaib yang kita enggak tahu yang hanya Allah yang mengetahuinya ada lima nah, pertanyaan tadi itu ya, tentang kiamat tentang apa lagi ya tentang turunnya hujan tentang rahim anak di perut bini kita laki apa perempuan, tentang apa lagi, besok bisa ngerjain apaan, sesuatu yang halal apa yang haram. Nabi enggak tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Yang terakhir, di mana dia bakal mati. Wallahu a'lam. itu. Ya. itu kalimat as-sa'ah. Ya. Maka di sini disampaikan Jibril dengan kalimat fa'akhbirni anis-sa'ah. والحق ان الله سبحانه وتعالى لم يقبض نبينا صلى الله عليه وسلم حتى اطلعه على كل ما ابهمه عليه الا انه امره بكتم البعض والاعلام بالبعض. هذه هي الكترانان يعني مساله قيام قال العلماء والحق Yang sebenarnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewafatkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sampai diberitahu semua apa yang masih belum dikasih tahu. Jadi, makna Rasulullah wafat semuanya udah dikasih tahu, termasuk tentang kapan kiamat. Ilah, tapi kata ulama. Tetapi memang Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyimpan, menyembunyikan sebagian dan menyampaikan sebagian yang lainnya dari syariat. Syariat-syariat ini -syariat sampai indah itu. Adapun sesuatu yang nggak boleh disampaikan, termasuk hari kiamat, maka Nabi nggak buka sama sekali. Bahkan ketika ditanya, Nabi jawab, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ya. Bisa jadi memang saat itu mungkin Nabi memang belum dikasih tahu. Ya. Karena tadi keterangan ulama, tidaklah Rasulullah wafat, melainkan alamahu sudah dikasih tahu semuanya. Ya. Mungkin bisa jadi di akhir. Wallahu a'lam. Ya. Sa'ah. Nah, apa bedanya dengan as-saah kiamah, ya? Meskipun namanya sama, as-saah itu nama lain dari kiamat, ya. Tapi kalau kita lihat dari artinya, as-saah itu waktu yang sebentar. Nah, maka banyak penjabaran ulama. Di antaranya katanya, "Summiya saatu li sur'ati Jadi, as-saah itu kan jam ya atau waktu waktu yang cepat dinamakan saat hari kiamat kenapa karena pada hari itu cepatnya hisabnya Allah ya lisurati hisabiha ya kayak kita nih di dunia kan jam cepat banget berjalan jam ya waktu Tadi jam setengah lima kita sampai kemarin, sudah setengah enam, cepat banget. Itu, itu ungkapan sa'ah, sesuatu yang cepat. Itu juga makanya hari kiamat dikatakan as-sa'ah li sur'ati hisabiha. Kenapa? Karena cepatnya hisabnya Allah, perhitungan Allah. Yang kedua kata ulama wa imma li annaha ala tuliha ka sa'atin 'inda Allah 'ala al-khalqi. Meskipun yang dimaksud sah itu adalah hari kiamat, dan hari kiamat terjadinya bukan 24 jam. Kalau hari di dunia 24 jam, tapi ketika udah masuk, ketika terjadi atau datang hari kiamat, maka dia bisa gambarannya ribuan tahun. Lihat ini tuh. Jadi jangan bayangin, entah juga kelarnya 24 jam, kita udah mampus, kita udah mati. Dan hari kiamat enggak kayak hari dunia. Ya. Yeah. So. Katanya yang kedua, karena panjangnya proses hari kiamat tuh kejadian yang begitu banyak dahsyat dan bukan 24 jam tapi kasaatin Allah yeah. alal bagi Allah yeah. itu sebentar yang ketiga wa immal kiamat itu terjadi tadi bisa sampai ribuan tahun. Ya. Dalam Al-Qur'an ya. Fi kana miqdaruhu 50000 sanah. Nanti pada hari kiamat tuh. Ini kalau mau tahu dalam Al-Qur'an enggak ada langsung. Al-Qur'an langsung mengatakan menjelaskan tafsirul ayah bil ayah. Disebutin banyak di dalam Al-Qur'an tentang kiamat-kiamat kiamat berapa durasi waktunya? Yaumin kana miqdaruhu kamsina alfasanah. Itulah hari yang kadarnya berapa lama? Kamsina 50. Kamsin 50 alif. ribu tahun. Itulah yang dirasakan oleh orang kafir merasakan hari kiamat lama banget. Berapa tahun? 50 ribu tahun dia ngerasain. Alhamdulillah. Ya. Kok ada kalimat perbedaan, ada yang mengatakan kafir berarti beda yang dirasakan sama orang mukmin tuh. Jadi ngomongin sa'ah -ah, jam itu kan rasa ya. Ya tadi ini kita udah setengah enam, ya, setengah lima, udah setengah enam. Kayaknya cepet pelame. Tergantung orang ya lah. Kalau yang memang doyan ngaji, cepet banget. Udah mau kelar aja. Kalau yang kagak doyan, nggak ada di sini orangnya. Ya, lame banget udah kelasat kleset kan. Ya udah berapa kali ganti kaki posisi itu. Kagak ada di sini orangnya. Sebab dia nggak bakal ngaji. Subuh lagi berat. Ya, gitu. Nih. Jadi itu ya masalah jam itu waktu itu kan rasa. Nah. orang kafir merasakan begitu panjangnya hari kiamat. Disitulah diantaranya mereka merasakan panjang kan berat. Itu sebagai bentuk penyiksaan. Belum penyiksaan yang sebenarnya dalam bentuk fisik. Nah, itu. Wa ammal mu'minun fa inna takunu alaihim kasa'ah. Adapun orang beriman, merasakan proses hari kiamat. Dari mulai nafkhatul ula nafkhatus suril ula tiupan trompet yang pertama sampai kemudian kan mati semua tuh. Nafkhatus ya tiupan yang kedua dibangkit. Pokoknya proses hari kiamat sampai masuk ke dalam syurga orang mukmin merasakannya seperti sa'ah seperti apa ya? Sa sa'ah itu tadi. Kalau bahasa ya, ya seperti satu jam kan gitu. Apa itu patokan satu jam? Enggak. Lebih cepat bisa. Itu maksudnya. Karena sa'ah itu diartikan waktu yang singkat. Enggak mesti sejam itu ya. Bisa lebih. Orang lewatin suratnya aja kalbar Orang mukmin lewatin syarat mustaqim seperti kilat yang menyambar. Kilat ada sejam. Proses mizan timbangan cepat. Ya, sebelumnya hisab ditanya-tanya cepat. Berarti kasaatin orang mukmin merasakan proses hari kiamat dalam waktu yang singkat gitu dah hatinya. Bukan saat itu satu jam. Kasaatin dalam waktu yang singkat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah masukkan kita termasuk golongan kelompok yang nanti pada hari kiamat kita mendapatkan dan merasakannya sebentar dan singkat amin ya rabbal al alamin fi yawmin kana miqdaruhu nadh, ya bahkan di sini kata nabi wal ladzi nafsi bi yadihi la yukhaffaf 'ala al mu'min hatta yakun akhaf 'alaihi min salatil maktubah rasa hari kiamat yang dirasakan sama orang beriman kata Nabi demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya sungguh akan diringankan bagi orang yang beriman ketika pada hari kiamat sampai lebih ringan daripada sholat wajib yang dia lakukan ketika di dunia sholat wajib berapa menit sekarang? Lata wajib yang 4 rakaat dah. Berapa menit? Yang benar tapi sembayangnya ya, tapi jangan juga nambah-nambahin itu maksudnya standar dah gitu. 10 ya. 10 menit. Apa sama kayak 10 menit kayak Nabi la yukhaffaf. Ah khaff. Lebih ringan, lebih cepat bisa dari satu salat fardu yang dia kerjain di dunia. Kalau kita takar tadi 10 menit, bisa lebih cepat dari 10 menit. Bisa 5 menit, bisa 8 menit, bisa 7 menit. Subhanallah. Langsung surga. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Cukup ya? Iya, soalnya subuhnya awal. Ini kalau ukuran isyrak, sudah. Ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, kita tahu, bisa kita amalkan. dengan kemampuan kita dan semampu kita. Wallahu taala a'lam Ada yang bertanya dari jamaah silahkan. Ya, silakan jamaah pembahasan tentang yaumul qiyamah atau ayyamu sa'ah. sangat menarik karena ada pertanyaan-pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim.

صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم ربنا وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته